manfaat sungai untuk kehidupan manusia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang rumahnya ada di dekat sungai? Indonesia punya banyak sungai. Ada sungai yang kecil dan juga yang besar. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air itu mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah, ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini dia beberapa manfaat sungai untuk kehidupan manusia. 1. Kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mandi dan mencuci di sungai. Ada juga yang mengambil air sungai untuk dimasak dan diminum. Sayangnya sekarang ini banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Banyak sungai yang sudah tercemar dan kotor, sehingga air sungai harus diolah supaya bisa digunakan. 2. Sumber irigasi. Sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah supaya tidak perlu mengangkut air lagi. Biasanya hal ini dilakukan di daerah pegunungan. Lahan pertaniannya dibuat miring atau terasering. Dengan bentuk terasering, air sungai bisa lebih mudah mengalir dan mengairi sawah. 3. Pembangkit listrik. Dulu, pembangkit listrik hanya bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Tapi bahan bakar ini bisa habis dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mendapatkannya lagi. Maka itu, para ahli mencari pengganti bahan bakar, salah satunya dengan air sungai. Aliran air sungai bisa memutar turbin pembangkit listrik. 4. Sarana perjalanan transportasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terpisahkan oleh sungai. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Bahkan kebutuhan pokok dari kota juga bisa sampai ke daerah terpencil dengan memanfaatkan aliran sungai. 5. Tempat wisata. Ada banyak sungai di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada sungai yang punya pemandangan alam sekitar yang indah dan cocok dijadikan objek wisata. Ada juga area-area di sekitar sungai yang diubah menjadi tempat bermain, sehingga menarik orang untuk datang. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!